Mentioning my name, we don't like what you say. I don't give a fuck, y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they talking shit. Nah, I don't give a fuck, don't waste my time for this. Diamond gue itu berapa? Dan buat kalian mau tahu juga cara unsuspend dan infinite, bisa cari di video gue sebelumnya, ada itu caranya ya guys, unsuspend dan infinite. Dan gue, kita fokus aja ke video yang ini ya guys. So, jadi kalian jangan skip di sini ya guys. Dan di sini diamondnya itu bisa dibelikan nanti ya guys. Kalian wajib banget like, comment video ini, share ke teman kalian, subscribe video gue, dan jangan di-subscribe video gue. Langsung aja kita klik ya guys. Gue itu gak punya diamond guys, biar miskin guys. Maklum ya, gue itu aja bisa nge-cheat ya guys. Ini ya guys, ini dia ya guys. Oke okay guys, karena gue random di sini, dari sini ya guys, VW-nya ini bakalan gue tancapkan di sini. Jadi gue saranin buat kalian jangan skip videonya dari sini ya guys. Yang nonton jangan skip di sini. Alasan gue naruhnya itu gini, nah kalian tahu kan lah guys, kebutuhan gue itu juga kayak gini tuh, biar bisa juga bersama-sama enak lah guys. Guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Hey yo, so what's up guys, kembali lagi di channel gue, channel LGN Jaya guys. Di video gue kali ini gue bakalan ngasih tutorial cara hack diamond terbaru Free Fire ya guys. Dan caranya ini 100% work banget ya guys. Dan kalian masuk saja ke aplikasi Zachiever-nya. Ini ya guys, Zachiever. Nah, di sini ya guys, baru kalian masuk Zachiever. Nah, langsung kalian cari com Garena MSDK ini, kalian hapus ya guys, kalian hapus ini, kalian hapus agar kalian tidak terdeteksi oleh Garena menggunakan chip diamond ini, diamond terbaru. Langsung kalian cek ke browser download yang sudah kalian download tadi. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian cari ini ya guys, hack diamond FF paling terbaru. Nah ini ya guys, kalian pencet extract di sini, lalu kalian tekan ini centang, lalu kalian pencet ganti. Nah di sini gue masukin password ya guys, dan jadi gue di sini ingetin bagi kalian jangan men-skip video gue, jangan men-skip video gue karena gue bakalan naruh passwordnya itu ngasal ya guys, dan 2 detik ya guys. Kalian cari script penghasil diamond FF nya guys, script penghasil diamond FF. Nah langsung kalian tekan saja seperti ini, lalu kalian potong atau salin. Setelah itu kalian kembali ke memori perangkat, lalu kalian ke Android data, ke communities prepare files, ke kondensasi, kumpul story ya guys, Android game set bundle. Lalu kalian di sini pilih mainnya nih guys, lalu kalian pilih di sini pasang saja. Nah jika sudah seperti ini, kalian kembali lagi ke pertama, kembali ini guys, kembali biasa, kalian pencet pengaturan. Nah setelah itu, setelah kalian ke pengaturan seperti ini, kalian cari aplikasi manajemen aplikasi. Lalu guys masih loading. Nah di sini kita cari, misalnya kalian login lewat apa, Facebook ya, Facebook saja. Kalian pencet di sini Facebook, kalian hapus chatnya dan hapus datanya ya guys, karena gue tadi udah hapus data, sekarang gue hapus data. Dan drivernya juga kalian hapus chat ya guys. Hapus chat ini berarti hapus sampah-sampah ya guys, dan bisa jadi Garena menaruh apa saja yang bisa mendeteksi cheat atau script di sana. Dan di sini langsung saja kita kembali, kalian cari aplikasi Facebooknya ini, kalian masuk ke aplikasi ke MMI ini maksudnya ya guys, ke MMI. Nah setelah kalian masuk di sini, langsung saja kalian ke ini ya guys, kalian tekan ini ya guys,
Oke, meme ini kan selama 5 kali ke atas. Dan ini juga bisa unlock akun unsuspend atau unbanned. Dan kalian wajib banget ikutin tutorial ini, jangan di skip videonya, dan ikuti cara-cara gue, dijamin work 100%. Dan diamondnya ini juga bisa dipakai ya guys, bisa dipakai beli-beli juga bisa ya guys. Nah buat kalian, langsung saja kalian masuk ke aplikasi game Free Fire-nya. Nah oke cuy, di sini kalian langsung saja biar kalian bisa lihat ya guys, diamondnya itu benar-benar masuk, jangan di skip skip video gue ya guys. Nah langsung saja kita klik. Jadi kita loading ya guys, loading itu cukup lama, kita tunggu saja. Mungkin di sini gue akan skip videonya karena terlalu lama ya guys, nggak enak buat kalian yang nonton video ini kasih. Oke cuy, bisa kalian lihat diamondnya itu berhasil dong guys, bisa kalian lihat guys diamondnya itu berhasil. Kalian wajib banget like, comment, and subscribe channel gue di bawah ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jika kalian belum menemukan password atau kalian mau di-give sama gue, kalian tinggal like, comment, dan subscribe channel gue di bawah ini, dan langsung saja kalian kirim ID dan nickname primer kalian, dan gue akan give kalian. Tapi jangan yang mahal-mahal ya guys, karena satu hari itu batasnya itu cuma 1000 guys. Yuk, terima kasih.